melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi orang lanjut usia di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau EPETRA Amir Hamzah. Sebelum dilaksanakan vaksinasi, pihak kelurahan sudah terlebih dahulu membuat undangan bagi para lansia di 8 RW Kelurahan Pegangsaan dan segera melakukan vaksinasi di EPETRA Amir Hamzah mulai Senin 22 Maret hingga 31 Maret. Setiap harinya, sebanyak 150 lansia divaksinasi dari 8 RW yang ada. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Menteng, Kusmala Dewi, menyatakan bahwa stok vaksin di Kecamatan Menteng cukup. Saat ini mungkin di seluruh tanah air itu sedang giat-giatnya menjalankan atau vaksinasi terkait dengan lansia. Jadi hari ini juga di Kecamatan Menteng, khususnya di Kelurahan Pegangsaan, kita jemput bola di Taman Amir Hamzah ini. Kalau target tentu semua lansia harus divaksin dan target waktu seperti yang dicanangkan tingkat nasional sampai dengan 31 Maret itu target selesai.